إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saudara pemirsa Ustaz Mahathir Syahrudin, sidang pendengar yang dikabar sekalian, kita telah pun bincangkan kisah tentang tiga orang sahabat Nabi yang mempunyai prinsip yang kukuh, sekukuh gunung ganang. Atas prinsip itulah menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dan Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah kisah tentang tiga orang sahabat Nabi yang telah kita bincangkan dengan panjang lebar pada kuliah yang lalu. Cerita-cerita seperti ini, saudara yang dimuliakan Allah, harus menjadi pegangan dalam hidup kita, dibawakan kepada anak-anak, cerita manusia yang berprinsip yang dikemukakan daripada Quran, daripada hadis. Alangkah indahnya hidup anak-anak daripada kecil dibimbing dengan cerita-cerita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami membawa kepada kamu cerita yang paling baik. Kata Syekh Tantawi dalam salah satu kitabnya tentang qasas Qurani, begitu juga dengan Syekh Unar Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, menceritakan tentang prinsip cerita dalam Islam haruslah dibangunkan di atas rasa tauhid. Itu sebab kisah-kisah yang meliputi 80% daripada ayat-ayat Quran Karim ternyata merupakan gesaan, motivasi yang berprinsipkan kepada tauhid. Apa juga cerita? Cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Ashabul Ukhdud, cerita tentang Ashabul Sabt. Semua ni pernah kita kemukakan dalam kuliah-kuliah tafsir yang berbeza, mengikut surah-surah yang berbeza dan tema-tema yang berbeza. Saya ingin memberikan Allah sekalian, barulah kisah-kisah seperti ini kepada anak-anak. Kalau ada Hayatul Sahabah juga menyempurnakan kehidupan mereka, pandukan kepada kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amat baik kitab sebagai contohnya Hayatul Sahabah. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan ke dalam Melayu oleh Pusaka Darun Nu'man. Dan ada saya bawakan kisah tentang tiga orang pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan kisah para nabi dan rasul, kisah salafus saleh dalam buku yang bertajuk satu-satu daripada Hayatul Sahabah. Saya ini mulakan sekian. Ini kisah seperti ini hendaklah kita corakkan fikiran anak-anak kita dengannya. Bukan dengan cerita Puteri Gunung Ledang, cerita dongeng, cerita tentang Cinderella, cerita benda-benda karut marut yang tidak ada, mengajar dalam diri anak-anak tu kekukuhan jati diri Islam. Dan imam berdosa saudara pendengar ini mulakan sekian. Sekiranya motif penulis-penulis ini hanya untuk merancakkan bacaan, maka tidak menghalalkan cara. Hanya bahan yang dibawa itu merupakan tidak bermanfaat kepada umat Islam. Apalah tujuan tahu saudara menulis cerita-cerita dongeng yang tidak prinsip itu. Selain ini, nanti dia dikasih orang sekalian, ini kisah ini bawa daripada ulama. Kisah yang paling baik adalah kisah daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada tarajim as-sahabah. Ini yang paling utama. Hasil daripada prinsip yang telah ditunjukkan oleh tiga orang sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat memuji mereka. Iaitulah pada hujung ayat Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi Allah menerangkan bagaimana dia menghilangkan kesempitan, kesulitan yang berlaku kepada tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menyebabkan mereka dipulaukan oleh Nabi selama 50 hari. Dengan pemulauan itu menjadikan mereka ini masa dunia sempit, walaupun bumi ini luas, segala jalan telah tertutup, hidup tanpa arah. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka pun menempuh satu-satu jalan, sabar dan pasrah menanti keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap teguh hingga akhirnya Allah menghilangkan semua duka cita itu kerana kejujuran terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Mereka telah pun sengaja menguzurkan diri dari menyertai misi Tabuk. Mereka katakan sejujurnya bahawa tertinggal itu mereka lakukan tanpa alasan. Oleh itu mereka telah pun dihukum dalam waktu 50 hari. Ternyata ini merupakan balasan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi yang salam terhadap kelicihan yang berlaku itu. Akhirnya dengan kejujuran itu Allah telah selamatkan mereka. Lalu Allah turunkan ayat, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Taban, ada banyak tafsiran terhadap as-sadiqin di situ. Sebagai contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari menjelaskan, yang dimaksudkan as-sadiqin itu adalah ketuanya Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma. Ada yang mengatakan keseluruhan para ansar dan muhajirin. Dan pandangan yang ketiga daripada Ibn Abbas juga mengatakan bahawa ini merupakan tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bincangkan panjang lebar tentang mereka. Hilal, Marara dan juga Ka'ab. Saya ini mulia. Jadi jujurlah, tetaplah dalam kebenaran, nescaya kalian akan mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam hadis yang kita kaji menerusi kitab Riyadhus Salihin. Sekiranya saudara ada Riyadhus Salihin nak malah baik saudara. Kalau tidak ada madailan yang kitab ringkasan Riyadhus Salihin yang telah pun diringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Menerusi riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur." وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Wajib atas kamu untuk berlaku jujur dan benar, sebab kebenaran itu akan bawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan itu membimbing kamu ke syurga. Seorang yang terus-menerus berlaku jujur dan melihara dirinya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang jujur. Dan wajib atas kalian untuk menjauhikan dusta. Kerana menjauhkan diri dusta akan menyebabkan seorang itu, kerana dusta itu membawa seorang kepada durhaka terhadap Allah SWT. Dan sikap durhaka itu akan membawa pelakunya ke neraka jahanam. Sentiasalah seorang itu berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kadzdzaba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Kadzdzaba ini menunjukkan pada sirah mubalaghah atau wazan fa'al, merujuk pada sikap yang sudah mendarah daging dalam diri. Hadis ini juga turut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Artinya hadis sahih. Jadi rupanya saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, disebut dalam hadis yang banyak himpunan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur. Imam As-Suyuti ini saudara yang dimuliakan Allah sekalian, menulis banyak kitab. Dalam disini tafsir sendiri ada banyak, contohnya Al-Itqan, contohnya Ad-Durrul Mansur, contohnya tafsir Al-Jazain menyempurnakan karangan Imam Ahmad Al-Mahalli. Banyak kalangan beliau, insyaAllah berkatnya hidupnya. Dalam riwayat dikemukakan kazib ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi SAW menjelaskan bahawa orang-orang beriman ini mempunyai sifat-sifat kelemahan. Seperti contohnya kedekut, ada pada orang beriman. Contohnya penakut, ada. Tapi Nabi telah menyatakan yutba'ul mu'min ala kulli syai'in ila al-khiyana wal kadhib. Mungkin seseorang mukmin itu bersikap dengan sifat penakut. Mungkin dia ni kedekut. Mungkin dia mementingkan diri sendiri. Mungkin. Tapi tidak mungkin bagi seorang mukmin untuk bersifat dengan sifat dusta, khianat. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dan juga Ibn Adi dari Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita perhatikan saudara ini mulia kawasan. Dalam hadis yang lain menceritakan kepada kita kebimbangan mempunyai sifat penipu dalam diri, pembohong ini akan menyebabkan banyak komplikasi yang bahaya kepada seseorang. Contohnya hadis Al-Baihaqi dan juga Abu Ya'la. Walaupun hadis ini hadis yang lemah oleh para ulama pentahkik hadis, tapi maksudnya secara ini mulia kepastian amatlah membimbangkan dan wajar menjadi satu sebab terhib untuk memotivasikan orang untuk menjauhi sifat dusta ini. Dan Nabi telah bersabda, Al-Kadhib yusawwidul wajah wal-namimah azabul qabr. Orang yang berdusta ini akan menyebabkan wajahnya hitam, wajahnya hilang seri, dan mengadu domba ataupun menceritakan keaiban orang, dibawa mengumpat, ia akan menyebabkan azab kubur.
Kita semua sedia maklum bahawa Nabi SAW berjalan di dua perkuburan, dua kubur, dan Nabi telah pun sabda keduanya sedang diseksa. Yang pertama, kana yamshi bin namimah, banyak mengumpat, mengadu domba di antara manusia, di antara orang-orang beriman. Yang kedua, kana la yasabra, kana la yasabri min al-gawul, la yasanji min al-gawul. Beliau tidak bersuci, bertahara dengan betul sesudah kencing. Sering ini boleh kat pasukan. Inilah antara peringatan untuk kita memahami dusta, menjauhinya, menghiaskan diri kita dengan sifat benar dalam diri. Bahkan ada satu hadis yang menarik yang turut dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Dur Mazhur, pada riwayat daripada Ahmad Al-Bayhaqi dari Asma' binti Umais, yang mana beliau telah berkata, kuntu sahibata Aisyah allati hayya'tuha. Asma' binti Umais inilah yang telah mempersiapkan Aisyah radhiyallahu anha untuk bertemu dengan Nabi kali pertama selepas dijodohkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini Asma' binti Umais. Ingatlah saudara, nama-nama ahli syurga, nama-nama sahabiah, nama-nama seperti ini kita harus berikan kepada anak-anak yang lahir di kalangan kita. Nama-nama mereka yang akan disuruh masuk syurga agar mendapat syafaat daripada mereka. Jadi bila aku mempersiapkan Aisyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada sebekas susu, maka aku memberilah ia minum kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sunnahnya bila berkahwin ni minum susu. Suami beri kepada isteri, isteri beri kepada suami. Mudah-mudahan kehidupan itu akan diteruskan dalam keadaan fitrah, kerana susu ini merujuk pada fitrah. Sering ini boleh kat pasukan. Bila nak bagi kepada Aisyah, Aisyah menjadi malu untuk minum. Lalu aku berkata kepadanya, susu ini diberi oleh Rasulullah. La tarudi yada Rasulullah, jangan tolak pemberian Rasulullah SAW. Maka Aisyah, gadis yang masih lagi remaja pada waktu itu, mengambil dan mula minumnya. Kemudian Nabi telah bersabda kepada Aisyah, berilah susu ini kepada teman-temanmu. Maka bila Aisyah nak beri kepada mereka, tiba-tiba mereka menjawab, kami tak mau minum. Tak apa, kalau kita bahasa Melayu seperti itulah, la nashtahi, kami tak nak minum. Tak apa, minum. Lalu Nabi yang salam telah pun bersabda, la tajma'na kaziban wajuan, jangan himpunkan di antara semangat nak berbohong dengan rasa lapar. Jadi kalau lapar buat kata tak nak minum, ni dalam diri melebih air dia nak minum susu. Tapi kerana rasa malu yang tak kena tempat, tak payah minum. Ini sifat yang tidak baik. Lihat, Nabi yang salam nak mengajar kita jangan membohongi fitrah yang ada dalam diri kita. Mesti ada prinsip. Walaupun perkara ini kecil, tetapi Nabi yang salam mengajar kita supaya jangan berbohong. Bahkan bila disebut di sini, al-kazib yuktab kazaban, yuktab kaziban, hatal kaziba, hatal kuzaiba, tuktab kuzaibatan. Walaupun benda itu kecil, kamu kata tak nak minum, tiba-tiba kamu minum juga. Itu juga merupakan satu petanda ada dalam diri sifat bohong. Maka hendaklah dieliminate daripada diri sedari ini mulia kat Allah sekalian. Dibuang, dipadam. Sebab kita lihat tentang kebenaran atau kejujuran ni satu daripada sifat ahli syurga. Dan banyak lagi hadis Nabi SAW sebagai contoh riwayat Ahmad Tirmizi, dan juga disahihkan olehnya Ad-Darimi daripada Abu Ya'la, dan Abu Ya'la Ibn Hibban, At-Tabarani, Al-Bayhaqi, dalam banyak hadis. Dan begitu juga dalam Al-Kharaiti, dalam Makarimul Akhlaq, bahawa Nabi telah pun sabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sirqa tama'ninatun wa inna al-kazib ribatun. Nabi telah bersabda, tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Semuanya kebenaran itu adalah ketenangan hati, sedangkan berbohong itu menyebabkan timbul rasa ragu dalam diri. Walaupun ayat ini berkaitan, tapi ada baiknya untuk kita memahami agar kita dapat menjadikan dia satu sifat yang mendarah daging dalam diri, agar kita dapat corak anak-anak kita untuk bersikap dengan sifat yang mulia yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedari ini mulia kat pasukan, banyak hadis. Begitu juga daripada Abu Bakar As-Siddiq, hadis ini riwayat Ibn Adi, Nabi telah bersabda, as-sirqu amana wal kadhib khiyana. Sidik itu adalah satu tanda amanah dalam diri seseorang, dan berbohong itu merupakan tanda dia ni khianat kepada Allah dan kepada umat Islam. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan sentuh sedikit berkaitan dengan bagaimana mendidik anak, cara Nabi SAW agar sifat benar ini mencorak kehidupan, akhlak anak-anak kita muda-mudi pada hari ini. InsyaAllah
Kita akan huraikan perkara ini dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.